Kenapa? Nggak apa-apa. Nanti juga tumbuh. Disiramnya sedikit aja ya. Baik, ini dia. Ini ya. Simpan di tempat yang sejuk atau tidak terkena sinar matahari. Ternyata selada bokor itu tidak daunnya kering saja. Di sini juga ada bulat. Ya, yuk jalan. Selada bokor. Nah, baik, ini hadiah. Tepuk tangan dulu buat Elati ya. Adik-adik tadi yang pertama udah nanam. Jangan sampai roboh. Yuk, tangannya badan. Udah tanam, doanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fitria Fauzia. Saya dari RA Nurul Yakin Indramayu. Tujuan kami mengajak anak-anak didik kami berwisata di JNJ ini sambil mengenalkan edukasi berupa transportasi pesawat terbang, mengenalkan bagaimana caranya peraturan-peraturan yang ada di pesawat terbang. Dan kami juga mengenalkan tentang argo wisata berupa tanaman-tanaman herbal, tanaman-tanaman seperti berkebun, mengambil ikan, dan setelah itu kita berwisata ke kolam renang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah matang dan sudah bisa dimakan. Ada hijau tidak manis ya, tuh seperti yang itu hijau belum bisa dimakan, rasanya tidak manis. Baik, iya betul sekali. Baik, sekarang selamat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tati Rohayati dari TK Trisula Perwari Indramayu. Saya melakukan kunjungan karya wisata untuk anak-anak di JJ Kuningan untuk edukasi anak-anak masalah tanaman, terus menanam padi, ikan, mengambil ikan, terus juga ada tempat untuk berenang. Tempat berenang, dokumentasi pesawat terbang, helikopter, serta tempat kebun binatang. Kebun binatang bermacam-macam marga satwa di situ sehingga anak bisa melihat secara langsung macam-macam binatang, pengenalan tanaman hidroponik, menanam padi, cara mengambil ikan, memberi makan ikan, dan menanam tanaman cabai, terong, dan berbagai macam tanaman yang disukai oleh anak.